Seorang YouTuber yang dikenal dengan panggilan Kang Ujang Bastomi dikabarkan diadang petugas penyekatan di Tugu Ikan, perbatasan Kuningan Cirebon pada Selasa 11 Mei 2021 dini hari. Saat ditanya petugas, ia mengaku hendak menolong seorang dukun di Kuningan yang nyaris meninggal. Ia kena razia petugas lantaran dalam perjalanannya tak mengenakan masker. Dilansir tribuncirebon.com, Kang Ujang saat ditemui wartawan memberikan keterangannya. Kang Ujang sendiri mengatakan hendak melakukan perjalanan ke daerah Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan. Ia mengaku lupa memakai masker saat melakukan perjalanannya. Mentalis kebatinan ini mengaku hendak menolong seorang dukun santet di Kuningan yang nyaris meninggal. Ia juga dikabarkan memiliki padepokan anti galau di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kepala Pelaksana BPBD sekaligus juru bicara Satgas COVID-19 Kuningan, yakni Indra Bayu Permana, memberikan keterangan. Pihaknya menjelaskan bahwa terkait teguran terhadap Kang Ujang pun dibenarkan. Indra menghimbau masyarakat agar tidak serta-merta untuk keluar masuk ke wilayah perbatasan Kuningan Cirebon tersebut. Seluruhnya juga diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.